Hey, welcome back to the channel Fun. Ah, mantap. Okay guys, hari ni kita nak buat konten yang sungguh-sungguh menarik perhatian saya. Saya memang sangat gemar dengan konten ini. Benar tak? Yeah! Di mana kita ada battle dance antara lelaki team A dan juga lelaki team B. Ah. So kita tengok dulu calon-calon lelaki team A dengan team B untuk battle kali ni. Okey, so itulah dia. 5 orang wakil tim B, 5 orang wakil tim A dan dekat belakang saya adalah barisan juri kita. Kita ada barisan juri sini. Juri 1 dan juga juri 2. Jadi mereka akan jurilah tengok siapa yang akan menang battle ni. Okey. Lagu random, battle one by one. So jom kita mulakan battle sekarang. Let's go. Kami dah lama main dah benda ni. Easy bagi kita orang. Wow. Team A confirm menang. Tak guna kalau cakap besar kan. Tapi tengoklah team B. Sebab korang tak pernah tengok lagi kita orang ni macam mana. So let's go. Okay guys, so jom kita pergi ke battle yang pertama. Music please. Okay, so dua peserta untuk battle pertama, sila tampil ke hadapan. Untuk Safwan, aku nak tanya, mu tarian ke apa Adi? Okay, tarian tadi tarian shuffle campur dengan tarian golok. Okay, so untuk Nami pula. Tarian Thailand campur dengan Indon. Lalu untuk Lami, aku suka tarian dia sebab dia masuk dengan beat. Lalu macam Safwan ni yang macam main masuk je, main perot. Dia tak kena sangat dengan beat tu. Okey, untuk pemenang battle pertama, pemenangnya adalah Team A. Okay, dan kita akan pergi ke battle seterusnya. Alright guys, jom kita pergi kepada battle yang kedua. Music please! Yeah!
kedua-dua penari sila tampil ke hadapan. Okey. Sulo. Apa yang awak cuba sampaikan tadi? Saya ada buat reverse sikit, lepas tu saya buat danduk sikit. Okey okey. Alfa, apa yang awak cuba sampaikan tadi? Ni bangau patah. Okey okey. Faham. Okey, kita nak komen. Sulung nampak ada sikit kelembutan dia. Lembut dia ada juga. Tapi Alfa sangat-sangatlah keras macam papan. Tak boleh nak lain langsung. So, pemenang dia adalah Timmy. Adalah dua berbalas kosong. So dengan itu kita pergi ke battle yang ketiga. Let's go. Okey, untuk battle ketiga, jom kita saksikan. Music please. Ku berjanji bila genap hari kau kan milik saya. Sungguh ikhlas di hati bukan berpujangga. Bersamamu kuat selama-lamanya. Untuk Syarul, sila kan tarian apa yang awak buat tadi? Saya buat tarian retro campur rock. Wow. Okey, nice. Pak I pula. Faruk mix Pak Maon. Anak-beranak bergabung. Kalau untuk Syarul, dia memang kena rock dengan retro tadi. Tapi kalau Pak I, dia betul-betul masuk retro yang dulu-dulu. Kena-kena lagu, dia memang kena. So, pemenang untuk battle yang ketiga jatuh kepada Tim B! Zaman dulu dulu. Jika bercinta semua sekampung setuju. Kau senangkan bila tidak menipu. Okey, so mata sekarang ini dua berbalas satu. So jom kita tengok battle yang keempat. Let's go. Okey guys, so jom kita pergi kepada battle yang keempat. Music please. I don't know what you heard about. Yeah.
Okey. Dua-dua penari sila tampil ke hadapan. Okey, untuk Loman. Tarian apa yang awak menari tadi? Kung Fu Hasan. Tapi mantap. Okey, Kainda, tarian apa? Ular mabuk. Ular mabuk. Tapi memang. So, untuk Kainda, dia macam dia tak ikut rentak sangat. Tapi yang Loman ni dia macam unexpected waktu dia masuk tu. Okey, serang terang lagi bersuluh. Pemenangnya jatuh kepada tim B. Okey guys, so mata sekarang adalah dua sama. Siapa pemenang? So, jom kita pergi ke final round. Let's go. Okay, kita pergi ke battle yang terakhir. Music, please. Penari-penari sila tampil ke hadapan. Untuk Boyra, apa yang mencuba sampaikan untuk kita? Okay? Saya sampaikan tarian untuk bakal seorang ayah. Untuk Nazrul pula? Aku bawa irama Malaysia dengan ear-hop sikit. Okay, so untuk pemenang last battle kali ni adalah Team B. Okey, so sekarang ni kita dah dapat pemenang kita adalah Team B. Wow. Tak apa. Papa Boy. Letih game ni tau. Asyik baik aku tak main. Dulu aku terpaksa main sebab tak cukup orang. Okay. Sekarang tak perlu main lagi lah. Okey. Alright. So, saya rasa itu sahaja kot konten kita pada kali ni. Sebab perempuan kita tak bagi main lah. Laki at least boleh lagi nak galak-galak perempuan. Tak digalakkan lah. Kita dah belajar daripada kesilapan dulu. Apa pun, semoga korang terhibur. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorobapan, tarik papan, tak bercerita.